Selamat pagi pemirsa, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Balai Asri Pusdai Jawa Barat dalam rangka Milad Pusdai yang ke-22 yang dimulai dari tanggal 2 Desember 2019 yang lalu. Hari ini adalah puncak acaranya dan di Balai Pusdai ini akan ada beberapa acara dari pagi sampai malam hari. Mari kita lihat liputannya. Terima kasih, semangat, dan mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba Solawat Badar antar Majelis Taklim se-Jawa Barat secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan kita dijadikan manusia yang selalu bersolawat. Dan kita mudah-mudahan selawat yang satu kali kita lantunkan bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu di sini dengan sama-sama membacakan selawat. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi oleh Allah, dikumpulkan lagi oleh Allah dalam surganya Allah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kita akan mewawancara Ibu Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Lina Marlina. Assalamualaikum Ibu, dari Pusdai bagaimana sih Ibu progres perkembangan Majelis Taklim di Jawa Barat? Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat, saya lihat hari ini yang saya tidak tahu sebelumnya seperti apa. Tapi yang saya rasakan hari ini luar biasa, banyak kegiatan-kegiatan keren, banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak perempuan, banyak masyarakat di Majelis Taklim Pusdai ini. Ada program khusus nggak sih Bu buat mereka? Saya nggak tahu kalau program khusus untuk DKM Pusdai. Yang jelas saya yakin Ketua DKM Pusdai dan seluruh jajaran pengurus hari ini insya Allah akan memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih luar biasa, akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih keren yang tentunya lebih bermanfaat bagi masyarakat dan supaya DKM Pusdai semakin dikenal di seluruh Jawa Barat dan semakin banyak masyarakat yang tidak segan untuk berbondong-bondong datang mencari ilmu, talabul ilmi di Majelis Taklim DKM Pusdai. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh ya, mengenai lomba ini pertama adalah kita ingin ikut memeriahkan acara miladnya Pusdai. Yang kedua, pada waktu itu bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad. Karena itu idenya adalah bagaimana solawat ini membumi di Jawa Barat, sehingga tema besarnya adalah solawat berjabar, Jawa Barat bersolawat. Jadi dari pagi tadi mulai jam 7 sampai jam nanti jam 5 sore, karena ada karena ada 53 peserta seluruh Jawa Barat. Nah, kita harapkan nanti ada juga pemenangnya, dari pemenang 1 sampai harapan ketiga. Kemudian kita harapkan ini adalah awal, titik awal kita melakukan berbagai kegiatan. Ada 12 kali latih pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Pusdai Jawa Barat bekerjasama dengan Majlis Taklimnya. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih meriah lagi. Teman-teman. Ya, terima kasih. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Anggraini dan kru liputan Edi Setiadi, Ica dan Sandia melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini apa, Bu? Oh, ini Prima Dimsum namanya.